Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Linda. Dan di video kali ini aku mau honest review sama salah satu produk acne cream. Yang ini tuh salah satu produk juga yang bikin aku jatuh cinta banget. Nah, buat yang penasaran, keep on watching. Guys, jadi produk yang aku pengen review banget itu dari Scarlett. Ini adalah acne creamnya Scarlett yang ya udah yang night ya, yang malam. Dan aku bahkan sampai punya dua. Ini sebenarnya udah di purchase dan dua-duanya udah habis, guys. Makanya kenapa aku pengen review banget sama si produknya si Scarlett. Nah, untuk dari segi harga, ini harganya cuma Rp75.000 di official store-nya Scarlett. Jadi masih di bawah Rp100.000. Jadi masih worth it to buy banget. Dan kalau nggak salah dia juga punya yang day cream, tapi aku lebih prefer untuk beli yang night cream karena aku tuh jarang banget skincarean di pagi-pagi gitu loh. Aku biasanya skincarean tuh lebih aktifnya tuh di malam hari gitu. Makanya aku beli yang night creamnya. Oke, ini sampai aku repurchase yang kedua kalinya. Di sini kalau kalian beli night creamnya Scarlett, dia bakal dapet boxnya ini. Jadi yang warna ungu memang dikhususkan untuk kulit yang berminyak dan juga berjerawat gitu. Tapi buat temen-temen yang kulitnya biasa aja, maksudnya normal dan gak ada jerawat dan gak berminyak, teman-teman bisa cobain yang Bradley Ever After Serum yang warnanya pink. Oke, karena di sini aku pengen excited banget, aku mau langsung review aja. Di sini tuh banyak banget kandungan-kandungannya, mulai dari triceramide, terus juga niacinamide, vitamin C, salicylic acid, dimana bagus banget untuk menghilangkan jerawat. Karena aku tuh cocok banget sama produk-produk yang pastinya tuh ada kandungan salicylic acid, centella, hyaluronic acid, glycerin, niacinamide, itu pastinya cocok di kulit wajah aku. Nah, sekarang aku mau liatin ini udah sampai kayak bolong gitu, apa namanya sih tutupnya gitu, karena aku emang sampai repurchase kedua kalinya. Kalau sampai aku repurchase berarti memang sebagus itu produknya gitu. Dan ini hasil aku nabung ya guys, jadi pastinya aku tuh kalau beli-beli skincare itu harus nabung dulu baru bisa kebeli gitu. Nah, di sini aku punya dua Scarlett yang acne cream night-nya. Jujur ini isinya kalau nggak salah berapa gram ya, ini isinya 20 gram dan di sini juga dia ada kayak keterangan apa sih, kayak di labelnya itu ada label Scarlett-nya, ada ingredients, juga ada Bepom, terus juga ada apa namanya nama-nama PT-nya dan segala macam. Ini tuh udah lengkap banget gitu ya. Dan kalau misalkan aku buka, mungkin aku pakein aja ya. Nih, kalau misalkan aku buka, dia tuh ada pelindungnya, jadi kayak aman banget, dia langsung ke tempat. Dan ini udah habis, tuh udah sampai habis banget. Dan memang untuk dari wangi, agak mengganggu sih kalau aku. Ini kayak wangi apa ya, aku juga gak tau nih wangi apa. Cuman agak sedikit mengganggu, kayak nyengat banget gitu ke hidung wanginya. Tapi ini apa namanya, untuk manfaatnya atau khasiatnya memang sebagus itu. Jujur ya, kalau aku lagi ada jerawatan terus juga aku lagi ada bekas jerawat gitu, jujur si cream night yang Scarlett ini tuh bagus banget buat ngebantu menghilangkan bekas jerawat aku dan juga jerawat aku. Apalagi kalau misalkan aku tuh lagi PMS ya, atau nggak lagi dapet, lagi haid, lagi menstruasi, itu kan pasti aku tuh selalu muncul jerawat daerah sini atau nggak di daerah dahi atau nggak di pipi ini, di sini biasanya. Tapi kalau aku pakai si acne creamnya yang Scarlett, dia bagus banget buat bener-bener ngebantu menghilangkan bekas jerawat aku, bahkan jerawat aku. Karena ini tuh nggak butuh waktu kayak seminggu loh, itu sekitar 3 harian aja tuh jerawat aku tuh udah bener-bener kayak langsung menghilang aja gitu tanpa bekas jerawat malah. Makanya kenapa aku secinta ini sama produknya Scarlett yang acne cream night-nya gitu. Dan selain untuk menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat, untuk si Scarlett ini tuh juga bagus banget untuk yang namanya membantu melembabkan kulit. Jadi selain dia mampu menghilangkan bekas jerawat, yang aku rasain kulit aku tuh jauh lebih lembab, jauh lebih kenyal juga karena memang pakai si Scarlett ini gitu. Dan yang aku rasain bahwa dia tuh juga teksturnya gampang nyerap di kulit, gak bikin lengket sama sekali. Pokoknya ini bagus banget, ini the best banget buat teman-teman yang mungkin kulitnya berminyak, yang berjerawat, terus juga yang bingung nih ya kan mau cobain krim apa gitu kan. Mending kalian cobain pakai krimnya Scarlett yang jelas sudah Bepom, udah halal, udah apa namanya, udah viral juga di mana-mana dan khasiatnya juga udah bagus banget. Dan memang jujur ya, aku tuh sebenarnya awalnya nggak tertarik loh sama kayak day cream atau night cream karena bagiku kayak buat apa sih pakai kayak gitu. Tapi ternyata guys, aku salah. Ternyata setelah aku coba rutin pakai
night cream gitu, kayak wah ternyata ini berguna juga untuk kulit wajah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cari cream night atau apa mau cari rekomendasi, aku rekomendasi ini nih, This is Scarlett, karena emang sebagus itu, sumpah itu bagus banget, dan harganya cuma 75.000 di official store-nya. Okay guys, thank you so much for watching. Jadi itu dia review singkat aku mengenai si Scarlett, dan semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. So, thank you so much for watching and bye-bye.